Bintang tamu saya kali ini memiliki banyak sekali talenta. Dari nyanyi, bikin lagu, nari. Semua diborong lah sama dia lah. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan. Elf. Waduh, tepuk tangan dong. Kamu cantik banget. Makasih. Cute, kayaknya cute. Els, kenapa sih kamu kok memilih untuk bernyanyi? Karena dari awalnya, dulu 4 tahun aku suka belajar sendiri. Terus tapi udah gedenya aku kayak belajar dari Amerika, dari Om Lucky Tampilang, itu vocal coach aku. Terus aku juga belajar dari mama aku. Belajar dari Amerika maksudnya gimana? Misalnya jadi di Amerika aku juga kayak belajar dari vocal coach yang lain gitu loh. Oh. Yeah. Oh, kamu tinggal di Amerika juga? Iya. Yeah. Kamu kalau nyanyi doanya genre-nya apa? Pop? Jazz? Hip hop. Oh, hip hop. Yeay, aku juga hip hop banget anaknya. Bener. Kalau kamu memulai suka katakan saja jangan disimpan. Memang cinta tak boleh mati, tiada rasa asmara. Lagu romantika, irama tempo dulu. Tahu gak kamu tuh? Enggak. Enggak tahu ya? Iya, aku juga belum lahir waktu itu. Terus katanya kamu pernah manggung di Urban Street. Iya, Urban Street. Apa tuh Urban Street? Urban Street Jam itu show yang di Amerika. Itu show di Amerika. Terus aku yang paling kecil di Indonesia, di apa namanya? Di show itu. Terus aku anak Asia yang pertama show di situ. Kamu juga ngarang lagu katanya? Iya, aku suka ngarang lagu dari dulu. Suka ngarang lagu. Ya. Lagunya kamu udah punya berapa lagu? Aku mau bikin banyak lagi sih, baru dua lagu yang single aku Slide itu sama Salento, terus What Else sama Zay Hilfiger. Oh, emang sama-sama artis-artis luar negeri juga semuanya? Iya. Wah, wow, tepuk tangan dong. Kamu gak ada kepikiran gitu mau duet dengan artis lokal gitu? Ada yang masih murah meriah, Tora Sudiro namanya. Om dong. Kalau perlu, Om Tora yang bayar deh buat ikutan nyanyi. Mau gimana? Aku bisa loh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Agak kurang ya aku ya. Dan juga dari tim kreatif kami sudah menyiapkan beberapa foto ya. Kita lihat dulu di belakang sini. Wow, ini kamu sama Glenn ya, Glenn? Bukan, siapa itu ini? Sama dancer Amerika. Oh, ini yeah. Dancer Amerika. Ini Salento. Iya, yeah, Salento. Now watch me rap. Now watch me nene. Terus, ini sama? Itu artis Musical.ly. Artis musik, oh Musical.ly. Iya, yeah. Terus itu sama Darwin. Oh iya, siapa? Darwin. Darwin? Iya. Yeah. Wah, aku kenal tuh Darwin. Anaknya Mang Saswit. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi Darwin penyanyi? Iya. Penyanyi. Kamu duet juga sama dia? Enggak, cuma ketemu tiba-tiba aja. Oh, ketemu tiba-tiba aja. Keren. Tapi kamu, aku nonton video klipnya lagi duet sama? Salento. Salento. Iya. Salento tuh orang mana sih? Amerika. Dia ngomongnya bahasa Inggris ya? Iyalah, masa orang Cina. Aku bingung loh, kalau orang Amerika tuh dari kecil-kecil udah jago-jago ngomong bahasa Inggrisnya. Aku belajar Inggris aja susah. Nih kita lihat ada satu lagi foto nih. Wih. Wow. Teen. Apa tuh? Teen Faces. Teen Faces. Ini majalah luar kan? Iya, majalah Amerika. Majalah Amerika. Aku sering baca loh. Padahal aku udah gak teen lagi. Aku udah gak muda lagi. Tapi gak, anakku juga baca ginian juga beberapa. Aku sempet baca. Kok bisa masuk? Aku diajak diajak mereka untuk di Teen Faces-nya. Terus nanti aku nanya-nanyain terus slide itu tentang apa, di apa-apain. Terus umur aku berapa, terus nanti dimasukin ke majalah. Dimasukin ke majalah? Iya. Om Tora masih bisa gak masuk ke majalah situ? Bisa, aku masukin. Aku bisa tuh gayanya gitu. Perasaan udah diet loh, nggak turun-turun dari badan ini. Umur tuh merusak segalanya. Jadi kamu, ini merupakan kebanggaan juga karena dia ini merupakan anak Asia pertama yang masuk ke dalam cover
majalah Teen Faces. Sama halnya seperti saya, Tora Sudiro menjadi presenter pertama di acara Little Big Shots Indonesia. Lumayan, promosi. Ceritain, gimana ceritanya kamu bisa duet sama Selin tuh? Rasanya, perasaannya? Gitu. Dari dulu aku suka cover lagu dia. Terus dia kayak he's interested with me. Terus kayak dia ngajak aku duet sama dia. Terus aku yang bikin lagu slide sendiri. Terus dia he record his voice to the slide song. So I'm duetting with him. Yeah. Aku nonton loh si slide itu kamu beneran yang ngarang sendiri? Iya. Yeah. Kok jago banget sih? Kamu bisa dance juga? Bisa, aku bisa. Kamu bisa dance dulu apa bisa nyanyi? Apa bisa nyanyi dulu? Apa bisa dance? Ini pertanyaannya yang bersama nih, telur dulu apa ayam duluan lahir? Iya, iya, iya. Pertama kayak sama-sama sih, nyanyi sama dance itu sama. Langsung? Together forever, yeah. Yeah. Bersama-sama terus. Begitu bisa nyanyi, langsung bisa dansa, yeah. Gitu. Tapi aku belum koreografi, aku masih kayak freestyle aja. Masih kayak freestyle. Umur 9 tahun, yeah. Jago ngarang lagu, beneran lagunya enak. Jago Kasih. Ngarang lagu, jago dance, ya kan. Punya taste. Kelemahan kamu apa? Kalau misalnya aku lagi diet, aku suka kayak kadang nyuri makanannya. Nggak kuat ya kalau nggak tahan, kalau nggak makan ya? Iya, kadang aku kayak misalnya gorengan, es krim yang misalnya nanti takut batuk kalau mau nyanyi gitu. Aku kadang kalau mamanya aku nggak bolehin, jadi aku nggak boleh. Oh gitu? Jadi kayak Om Tora aja. Om Tora tuh juga suka diet, ya kan? Ya. Tapi kekuatan nasi kotak itu kadang mengganggu pikiran, hati dan perut, iya kan? Jadi caranya gampang, kamu harus punya asisten. Begitu kamu lapar, nasi kotaknya kasih asisten, kamu liatin makannya, kenyang deh kita. Abis itu dia gendut, enak kan kita? Oke, kamu bisa nge-rap katanya? Bisa. Coba kita, coba adu rap, oke? I've been around the world making everybody dance. Working every mic, making fail on second chance. I let everybody slide, let the haters aside. Wear gold is on her belt and I make you say what else. Every night I pray, I'm the manager to Jay. I run on the spot, I'm the little big shot. Yeay. Say what? Say what? Say what? Kalau kamu mulai, gua bisanya cuma itu doang. Oh ada nih, I do my best and nothing less. So come on baby, make your request. I'm here for you as you all for me. Say the word of love and let it be. Anytime you want me, anytime. Gak tau ya, belum lahir juga lagunya. Duh, lagu gua kenapa tua semua ya? Oke, okay, saya sudah penasaran, pingin sekali melihat bagaimana penampilan dari Els. Els siap? Siap. Oke. Okay. Ladies and gentlemen, from Garden Orange Indonesia, kebun jeruk bro, please welcome Els. Something good. I've been waiting for something.
we gotta make it go. Hey, so what does my uncle do? That is like a shit. Sanduk Anda Mikian. Pemirsa, tenang aja, kita masih punya segudang talenta yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Little Big Shots Indonesia. Selain peta buta, Yosi suka apa-apaan lagi? Unsur kimia. Semakin saya ingin bertanya, semakin ketahuan saya bodohnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Little Big Shots Indonesia.